sangat-sangar. Halo semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Tales of Crestoria. Ini sudah rilis di Play Store, langsung aja kita buat main ya. Ini sudah saya setting ke high semua. Pertama-tama kita coba buat summon karena biasanya tuh subscriber saya tuh suka banget dengan yang gacha-gacha gitu. Nggak ngerti saya tuh. Ah, summon 10 kali. Terus di sini ada arena summon ya. Arena summon saya nggak punya sama sekali. Di sini ada wow summon 3 kali saya punya nih. 3 kali summon 3 kali. Oke, okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Summon, bro. Cuman ini sinyalnya tuh masih belum terlalu bagus gitu ya. Sinyalnya loh, enggak ngerti saya. Servernya mungkin ya kan. Wuhuu. Sangar banget kayaknya. Cuman ini terlalu keras kayaknya sih. Oke, dapat Anis Tatlin SR. Terus dapat apa lagi? Sangar sekali, bos. Ini SR Anis Tatlin lagi sih. Oh enggak itu 3D-nya ya. Ini 2 dimensinya terus ini 3D-nya. Nah, ini dia coy. Cantik banget pakai kacamata, cute banget anjay. Wow. Saya suka banget dengan cewek yang berkacamata soalnya coy. Waduh, ini si cowok. Fitch Lord Brock. Oh fuck, wait. Sangar anjay. Sebenarnya ini lebih bagus lagi kalau kalian tuh main pakai Android ya. Karena ini pakai PC, kenapa resolusinya nggak setajam di Android gitu? Kita coba lihat dulu karakter-karakternya, bro. Wah, ini punya 10, bro. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, dapet loh. Ini video jangan-jangan cuma gacha-gacha kak, baca-baca semua lagi. Coba. Animasinya keren. Wah, dapat yang emas satu. Ini normal paling. Ya kan? Rare. Wah, ini SR, bro. Dapat, bro. Genis Sage. Bodo amat. Oh, Sage ya. My name is Genis Sage. Oke. Mantul. Sangat. Raini Sage. Lia in Anami. Oke. Ini namanya susah amat. Estelis Cideros Heurasin. Sigure Rangetsu alah luwe. Anibars. Ini Arieta keren banget coy. Gacha lagi ya. Wow. Let's see. Oke, kita gacha yang ini 10 kali semoga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gila, bro. Kita gacha terus ya. Semoga dapat yang bagus ya. Semoga sih. Wes, es langsung dapat siapa yang cowok tapi kayaknya. Yuhu. Ini kalau nggak salah ini di apa ya? Aduh, saya lupa. Saya main di PS3 soalnya ini. Aduh, lupa ya. Aduh, main di PS3 ini. Aduh, ada dua seri. Dekus. Nanti biasanya kalau misalnya nggak review langsung SR lagi, wajah, gue dapet lagi cowok. Normal tiba-tiba berubah loh. Wajah. Leon Magnus. Anjir. Swanger coy. Nice. Normal ya, berubah tiba. Ini dapet nih. Gue ngerti juga nih. Gue main juga ini. Eizen Maria Argen.
Alah, Rangetsu. Ini siapa nih? Oh, cewek Rondo. Rondo cocok. Dapet Rondo anjir. Rondonya kinis-kinis, cok. Oke, sangar-sangar-sangar. Ini saya tadi itu mandi ya, jadi kayak gini gak jelas banget. Bodo amat lah, bodo amat, bro. Yang penting kita dapat 2 SSR. Gila gak tuh, sorry. Ini emang gini, cok. Kalau abis mandi gak jelas gitu ya. Oke, langsung aja kita coba buat langsung quest ya. Gila, bro. 6 menit loh. 6 menit kita gacha-gacha tok. Anjay, anjay. Story mode. Kita story mode. Oke, pertama kali kita ini sebenarnya ada ceritanya gitu. Jadi buat kalian misalnya itu pengen apa namanya? Pengen baca-bacain ceritanya ya. Itu ada ceritanya, bro. Gua udah punya SR1 sebenarnya. Ini masih tutorial ya. Padahal gua pengen ngasih tuh. Ini sangar banget, bro. Aduh, Pak. Ini waduh. Wow. Punya kayak gini ya? Wow. Loh, ini buat jurus-jurus ya? Wow. Amazing, bro. Sub-member. Ada sub-member-sub-membernya, Bu. Juga, cuy. Yoi. Begin quest. Jangan sok nggak tahu, Bang. Padahal saya main itu waktu beta ya. Bisa dicek video di deskripsi. Oke, start. Kuat banget itu 3000, cuy. Oke. Nah, ya kan? Jadi kalau kalian tuh main di Android itu jauh lebih padat grafisnya, pokoknya rapat banget lah. Nggak ngeblur. Kalau ini menurut saya sih masih ngeblur ya. Oke. Kita jurus. Nice. Ini jurus. Wuis. Wih, sangar ya. Modelnya ada patah-patah gitu ya. Gila. Nah, gini kan nggak. Kalau yang tadi tuh keren. Kayak ada patah-patah gitu ya kan. Anissa Bahar nggak tuh. Oh, ini sama ya? Karakter sama, cuy. Cuman karakter saya itu nggak ada jurusnya. Kalau yang karakter itu pinjem dari orang itu ada jurusnya, cuy. Oke. Uhuy. Gila sih. Wah, jurusnya gak kepake dong. Padahal tadi hampir full ya jurusnya ya. Wah, anjir. Hampir full tadi. Sangar, harusnya sangar itu kalau bisa jurus ya. Main ini, yang karakter ini saya main. Itu ada 2 seri di PS3. Ups. Oke, kita pilih sae ya. Cuman emang nyebelinnya itu sih, apa namanya? Dia kurang bagus ya, kurang kenceng buat servernya, cuy. Oke, langsung begin. Oke. Start. Ya kan, connecting gitu, tapi ya nggak terlalu lama banget sih, cuman sebentar doang itu connecting gitu aja, bro. Penasaran dengan jurusnya sebenarnya ya. Harusnya sih jangan sampai mati gitu, Pak. Itu. Tuh kan. Gila, puas banget lihat jurusnya itu, anjir. Nice. Sakit juga, cuy. Sakit juga loh. Final battle loh, ini final battle. Ah, final battle kok. Sangat.
Gampang banget cuy. Kita belum bisa ngeluarin ultimate-nya cuy. Gara-gara terlalu gampang ya. Terlalu gampang cuy musuhnya cuy. Saya lapar juga sih, belum makan anjir. Cancel. Oke, ya ini ada ceritanya bro. Ini misalnya nih, ya kan, tuh. Sebenarnya ini ada ceritanya dan bagus-bagus aja sih. Cuman mungkin ceritanya ini itu biasanya tuh di skip gini kan. Terus ketilap sama ini, ketilap sama apa namanya, gacha-gachaan gitu. Jadi kita fokus di gacha, nggak fokus di ceritanya gitu loh. Padahal sini oke-oke aja sih, masih oke ceritanya kalau misalnya baca ceritanya. Tapi kita nggak bisa lanjut ceritanya kalau karakter kita nggak kuat ya. Biasanya kalau mau kuat ya gacha. Walaupun tadi itu gratisannya banyak banget sebenarnya ya. Oke. Pengen lihat karakternya, cara ngupgrade-nya tuh gimana? Karakter ya. Penasaran dengan sistem upgrade levelnya di versi ini, versi rilisnya tuh gimana? Apakah dia makan karakter lainnya gitu kayak yang lainnya? Atau mode? Oh enggak, dia pakai kayak elixir gitu ya? Dia pakai elixir cuy, elixir yang didapat dari cancel aja. Saya nggak mau yang ini loh. Ini versi 3D-nya coy. Kalian bisa cek versi 3D sama 2 dimensinya gitu. Nah gitu. Nah saya pengen upgrade yang ini karena saya tuh kesukaannya yang ini ya. Yang rambutnya sebelah putih, terus sebelahnya hitam. Nah kita train bro, biar kuat dia coy. Nambahnya lumayan, walaupun nggak terlalu banget ya. Saya pakai semua, buat dia semua biar naik level. Ya, oke, dia sudah level 15 ya, ini 3D-nya. Wih, 3D-nya dia tuh gagah bro. Oke, kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi buat battle bro, kita tes kemampuan yang itu. Aduh pak. Oke, battle. Connectingnya aja nih yang butuh penyesuaian masih ya. Soalnya tiap ngeklik itu loading, tiap ngeklik loading ya, karena emang ini game online sih. Nah ini kan masih buat. Aduh ini cerita sih. Nah kalian bisa milih tuh tadi tuh voice-nya bakalan aktif apa enggak gitu. Keren sih. Nah kita battle sama siapa ini? Kita nggak ngerti battle sama siapa karena apa? Karena tadi itu, aduh pak, connecting lagi. Kita ganti dulu sama karakter yang lain. Sama ini dulu. Terus yang ini kita ganti sama yang karakter ini aja bro, karena sakit sekali bro. Udahlah ini aja ya. Oke ini aja bro. Yang ini kita tambahin dari 950 ya. Oke, begin quest. Let's go lah. Cowok-cowok semua ya. Cowok-cowok semua bro. Wih sangat sekali cuy. Let's go. Wih. Sangar-sangar bro, wanjai. Wih, langsung auto dead bro. Dia belum dead.
dia komet anjir. Dia ngapa cu? Modar. Udah naiknya gede banget. Okay, final battle. Let's see. Tapi jurusnya enggak full. Ah, keburu mati dia, bro. Ah, keburu mati tuh. Ah, enggak bisa ngeluarin jurus lagi dong. Terlalu kuat. Okay, jadi gamenya seperti ini, bro ya. Kalau menurut saya sih oke aja lah gamenya. Dan worth it aja sih. Thanks for watching, jangan lupa buat subscribe. Kalau kalian suka dengan gamenya, kalian download di Play Store sudah ada ya. See you the next video guys, bye.